disampaikan dari Telkom Metra dan akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Chandra dari Humas ATSDI. Boleh tepuk tangan untuk Pak Chandra. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan rekan-rekan yang menjawab dengan kencang, dengan keras, dengan nada yang begitu semangat, insya Allah rezekinya banyak, amin, sehat selalu, amin, dan pada dasarnya selalu negatif gitu. Oke, saya Chandra. Iya, karena sekarang itu kan ini ya, apa-apa kalau ditanya kabar gimana? Sehat, alhamdulillah, yang masih negatif. Nah, gitu. Oke, negatif COVID. Baik, saya tidak akan lebih ke teknis gitu ya, karena nanti saya yakin Bapak Ibu semua juga bakal ngantuk karena udah jam-jam segini. Tapi yang jelas saya ingin panggilkan dua narasumber luar biasa pada malam hari ini dari Telkom Metra. Yang pertama ada Ibu Iin Kusumastiwi. Beliau merupakan Head of Media Hub. Nah, Ibu Iin. Ibu. Selanjutnya Bapak Turasto Aji Dharma. Beliau VP Business Development Telkom Metra. Silakan, Bapak. Dari namanya sangar banget ya, Pak Turasto gitu. Saya langsung jiper. Oke. Negatif ya Pak ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kalau kita mendengarkan nama Telkom, ini kan nama yang sangat besar gitu kan. Siapa sih yang nggak tahu Telkom gitu kan? Tapi kalau kita ketika tadi mendengar Telkom Metra, apa itu Telkom Metra dan Media Hub, apa itu Media Hub? Nah makanya supaya lebih jelas, lebih gamblang, kita akan dengarkan presentasi dari pihak Telkom Metra. Tapi yang pertama ini dari Media Hub ya, betul ya, dari Media Hub. Untuk pemateri pertama dari Bapak. Oke, siap. Baik, kita dengarkan bersama pemaparan dari Pak Aji mengenai Telkom Metra. Silakan, Pak Aji. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin pengurus ATSDI dan Bapak-Bapak senior dan kawan-kawan anggota ATSDI. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk berbagi lah, berbagi. Jadi mungkin sebagai awal, Media Hub ini adalah Telkom Metra. Jadi Telkom Metra adalah Media Hub, Media adalah Telkom Metra, gitu, kurang lebih gitu. Jadi acara hari ini sebelum saya mulai menyambung dengan senior kami tadi di pembuka acara menggunakan semangat pagi. Nah, saya minta izin lagi untuk membuka semangat kita. Jadi mohon nanti setelah kami mengucapkan semangat pagi, mohon dibalik dengan pagi seperti yang disampaikan tadi. Semangat pagi! Pagi! Alhamdulillah. Tadi saya dengar Pak, senang banget ketika suara Telkom itu sepertinya kok familiar nih, begitu dibawa di pembawa acara awal. Dan sepertinya ternyata senior kami gitu. Ujung-ujungnya senior semua ternyata. Jadi di dalam kegiatan hari ini semuanya saudara sebenarnya. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini. Mungkin kami akan membawa dengan view yang berbeda. Kami akan memberikan edukasi gitu, sifat edukasi. Kemudian mungkin dari edukasi nanti ada question dan answer yang kita bisa bahas lebih lanjut lah. Gitu. Oke, next.
Pertama-tama izin nih nampilin video yang kemungkinan mukanya sudah banyak kelihatan. Beliau ada di mana-mana, terutama di tempat Telkom, Pak ya, karena Kementerian BUMN gitu. Jadi mau dimulai. Diklik, bisa? Oh, suaranya ini. Jadi ini sebenarnya video pembuka yang beliau sampaikan waktu kita mensupport salah satu kementerian untuk membuat distribusi OTT, Pak. Jadi kanal budaya yang waktu itu dibutuhkan untuk mendistribusikan konten-konten budaya ke seluruh Indonesia, gitu, kurang lebih gitu. Idenya nanti tidak cuma Indonesia, tapi even di luar Indonesia, gitu. Jadi beliau menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh Media Hub, itu kurang lebih. Kita dengarkan, Pak. Kemendikbudristek. Tetapi BUMN ada memang untuk Indonesia. Saya mendukung Telkom Group melalui Media Hub dalam mendukung penuh upaya Kemendikbudristek untuk mengutamakan kebudayaan Indonesia melalui kanal Indonesiana sebagai sebuah pustaka multimedia. Untuk pertama kalinya kita bisa menghadirkan akses terhadap ekspresi kebudayaan Indonesia secara luas, tidak hanya kepada masyarakat di Indonesia, tapi juga di dunia melalui kanal-kanal yang disediakan Media Hub. Selamat kepada Kemendikbudristek, Kementerian Negara BUMN mendukung diluncurkannya Merdeka Belajar episode ke-13 kanal Indonesiana, Merdeka Berbudaya. Baik, terima kasih. Next slide. Jadi ini sekedar intro, Pak. Waktu pembukaan kemarin, beliau kebetulan memberikan pembukaan gitu. Kemudian karena kami yang mensupport, beliau menyampaikan bahwa Telkom Group adalah yang mensupport Media Hub. Kebetulan women behind the gun-nya ada beliau, ada Bu Iin gitu. Jadi mungkin nanti bisa banyak pertanyaan, bisa kita bahas lebih lanjut. Kurang lebih, dan mungkin ada beberapa case yang mungkin kita tunjukkan topologinya seperti apa. Mungkin bapak-bapak yang udah familiar teknis akan kita bisa bahas lebih lanjut, kurang lebih. Sebelumnya saya ingin, jadi masih boleh berdiri nggak? Oh boleh, boleh. Oh boleh ya, yang penting nggak boleh terbang gitu ya? Ya, ya, okay. Baik, ngetes ngantuk nggak? Baik, saya minta izin, Pak, karena biasanya presentasi lebih nyaman berdiri gitu. Saya minta izin senior dulu nih. Oke, di agenda ada 4, jadi kita pengen intro kita siapa gitu, kemudian challenge di media berdasarkan reference global, kemudian fakta-fakta di Indonesia seperti apa. Mungkin nanti kesimpulan kami, kita akan mencoba menyimpulkan dari fakta global dan fakta yang kita terima dari market research itu, apakah challenge itu valid gitu. Jika valid, apakah solusi yang kami coba sampaikan itu menjadi solusi yang tepat kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Terakhir nanti question and answer kita. Next. Baik, pertama pembuka kami adalah kami Telkom Group ya, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi tadi kalau sudah disampaikan, Telkom Group kita memang strong di, of course, di infrastruktur. Connectivity adalah bisnis kami gitu. Dan kami membuka partnership dengan banyak pihak gitu. Nah, kaitannya dengan infrastruktur mungkin sudah disampaikan, ada WiFi, ada fiber optik dan last mile dan sebagainya. Tapi mungkin saya minta izin untuk meng-highlight satu bagian saja. Yang dari sekian banyak Telkom Group ini, Pak, di sini ada kapabilitas, ada 4G, 5G dan sebagainya infrastruktur. Produk customer-nya ada mobile network, Telkomsel, misalkan ada enterprise, wholesale, dan consumer. Contohnya consumer adalah Indihome, misalkan. Nah, kami datang dari bagian untuk yang enterprise, Pak. Jadi di Telkom itu dibagi-bagi, Pak. Jadi untuk yang mobile itu adalah Telkomsel. Untuk yang enterprise, Telkom Metra, kami. Kemudian nanti yang internasional, Telkom Internasional, Telin. Kemudian nanti ada lagi konsumer dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kami memang yang ditugaskan dan dimandatkan untuk fokus ke B2B enterprise. Nah, Telkom Metra sendiri di
contoh di gambar ini adalah subsidiary ini, Pak, Telkometra. Kebetulan Telkometra mempunyai 16 anak perusahaan. Mungkin kalau Bapak pernah main-main di cloud, kami punya Telkom Sigma gitu. Ada VNet untuk payment gateway, pembayaran secara digital. Kemudian juga ada beberapa, sampai ada 16 anak perusahaan. Nah, di dalam satu, di dalam part dari Metra sendiri, kami punya subunit yang sebenarnya dari posisi ini adalah sebagai central media hub di Telkom, gitu. Yang kita sebutlah media hub. Nah, media hub ini dilead oleh Bu Iin, gitu. Dan Bu Iin memang selama ini sebagai penggerak dalam konteks media hub internal Telkom maupun eksternal Telkom, kurang lebih begitu. Makanya alhamdulillah, terima kasih hari ini bisa join dengan Bapak-bapak Ibu di sini, dan kita coba berbagi mengenai informasi yang kami tahu gitu. Next. Jadi saya izin untuk berbagi informasi dulu nih, Pak. Jadi kita enggak hard selling gitu, kita sharing dulu kira-kira ada apa sih di dunia sana. Ini cerita awalnya, pembukanya adalah media ini sudah terdisrupsi, Pak. Jadi ceritanya kalau di sini ada Google, ada Tencent, ada Baidu, Facebook, Amazon, itu mendisrupt semua model bisnis di dunia. Jadi kalau kita lihat contoh, misalkan disruptnya Netflix ya, Pak ya, contoh yang paling kanan, misalkan Netflix ini merubah pola orang nonton video yang awalnya mungkin sifatnya harus nyewa dulu apa nonton TV, sekarang ke OTT. Kemudian ada orang yang sekarang kita pakai apa namanya linear channel, pelan-pelan berpindah menuju video on demand. Gitu. Contohnya seperti itu. Contoh yang kedua Amazon, Pak. Amazon ini dulunya kan jualan buku ya, Pak ya. Sekarang salah satunya selain jualan cloud juga jualan video, Pak. Amazon Prime gitu. Padahal dulunya awal dari buku. Dan kita kalau lihat Facebook. Facebook yang awalnya memang konektif apa secara genealogi gitu, jualan iklan, jualan data, big data dan sebagainya dan sebagainya. Jadi disrupting the market. Kemudian kalau kita lihat dari sisi revenue, ini cerita dari global ya, Pak ya, bukan Indonesia gitu. Jadi mungkin angkanya kita lupakan karena bukan dalam konteksnya rupiah gitu. Di sini ada digital disruptor dan legacy media. Kalau Bapak lihat tahun 2013 kuenya legacy itu gede dan disruptornya itu kecil, pengganggunya kecil tahun 2013. Tapi tahun 2019 dia posisinya itu untuk legacy masih di 332, tidak ada pengurangan atau kenaikan tetap. Tetapi digital disruptornya dia kontribut jadi 247. Artinya yang tumbuh siapa? Yang tumbuh ada digitalnya. Nah itu masih nggak apa-apa, Pak. Tapi justru tahun 2022 untuk yang 332 tadi menjadi 321, artinya turun. Kalau kita tarik lagi lebih jauh, maka yang legacy ini akan berubah menjadi digital disruptor. Artinya revenue-nya mungkin akan berkurang, kurang lebih gitu. Nah, story yang sama di bisnis model, teman-teman di sisi digital ini bisnis modelnya itu sangat fleksibel. Ada yang sifatnya PS you use, Bapak pakai baru bayar. Bapak nggak pakai yang nggak usah bayar, kurang lebih gitu. Kalau yang lama-lama mungkin lagi, kurang lebih. Next. Nah, kemudian dari sisi media, Pak. Jadi ini ada cerita yang cukup menarik. Mungkin ini highlight aja bahwa dari sekian banyak pemain di sisi konten, hanya 20% yang merasa bahwa mereka itu bisa meleverage kontennya dengan baik. Contohnya mungkin sudah bisa berbagi sharing dengan grupnya, Pak. Jadi nggak beli satu-satu gitu ya, tapi bisa sharing-sharing dengan grupnya, kemudian bisa mengoptimalkan memonetisasi atau menjual konten tersebut. Sisanya mereka merasa, contohnya untuk yang 90, mereka perlu meningkatkan volume demand-nya 90%. Kemudian dia perlu contoh 81% moderate untuk bikin konten yang lebih gede lagi karena merasa kurang terus. Jadi pertanyaan adalah apakah memang kurang gitu ya, atau sebenarnya karena dia sendirian jadi dia selalu kekurangan, atau kalau dia punya satu grup apa kolaborasinya kurang lebih gitu, storynya mungkin itu. Jadi pertanyaan yang menarik karena tadi sampaikan
kalau kita sharing antara MUI, TV, kemudian apa dengan Tegar TV gimana gitu Pak. Mungkin itu adalah ide yang paling bagus Pak, salah satunya. Next. Nah, di Indonesia sendiri Pak, ini adalah data yang diambil dari Accenture. Dan ini dibikin, sebenarnya ini pertama kali kita show keluar dari Telkom Pak, dari data ini. Dan kita presentkan ke ATSDI. Jadi, story pertama adalah ketika kita lihat dari sisi apa televisi, jumlah viewer untuk televisi itu sekitar 50%. Ini cerita ketika pandemi kemarin Pak. Jadi ketika orang masuk ke pre-COVID, itu viewershipnya 91,5%. Tapi ketika pandemi justru naik Pak, karena gak dikerjaan nonton TV terus gitu. Jadi begitu orang disuruh pergi, itu mungkin gak nonton TV lagi gitu ya Pak ya. Jadi untuk kesini number of viewers dan view duration itu selama ada COVID itu increase, naik justru. Pertanyaannya setelah kita COVID masuk ke fase sekarang seperti apa gitu. Nah yang kedua adalah podcastnya di Indonesia itu naik Pak. Jadi sekarang orang banyak bikin podcast gitu. Podcast mean apa? Ada shifting dari radio ke podcast, dari televisi ke podcast Pak. Jadi ini menjadi tren baru, apakah tren ini akan ditangkap oleh teman-teman di sini atau memang ini segmen yang berbeda? Itu pertanyaan. Berikutnya adalah shifting dari broadcast media ke OTT. Nah ini cerita Pak, jadi ada shifting story yang kita lihat bahwa anak-anak yang lebih muda itu lebih suka nonton OTT dibanding TV. Jadi story-nya adalah Gen Z itu untuk yang 10-19 tahun suka nonton 97%, internetnya 50%. Sedangkan Gen X yang bawah, Gen X itu yang umur 35-49 tahun, TV 97%, tetapi internetnya hanya 33%. Jadi pertanyaannya kalau ini tarik lebih jauh lagi, apakah kemungkinan TV itu akan turun atau enggak? Itu pertanyaan. Tapi yang pasti, internetnya untuk generasi Z itu 50%. Jadi orang semakin lama suka nonton handphone, lihat YouTube, Facebook, Instagram, kurang lebih gitu. Jadi inilah story yang perlu diwaspadain teman-teman broadcasting, karena mereka kesana gitu. Jadi generasi di bawah kita itu sukanya ke internet bukan ke TV. Jadi ini fakta nih Pak ya, ini data dari market researcher. Next. Nah kemudian ketika ada pandemi, ada COVID-19 kemarin, kita bisa lihat pandemik itu karena memaksa orang di dalam rumah, itu justru OTT itu meningkat Pak penggunaannya. Mungkin mohon maaf sebelumnya kayak Netflix gitu ya, Netflix, HBO Go, mungkin yang iQIYI, HBO Go, Disney Plus, ini penetrasinya naik lumayan dramatis. Selain flexible business model, kan sekarang dikasihnya murah ya Pak ya, 100 ribu bisa setahun gitu ya Pak ya. Kemudian dipaksa di rumah, mau ngapain lagi Pak, nonton OTT gitu, Disney Plus, keren-keren filmnya gitu, kurang lebih gitu. Jadi ini adalah salah satu cerita bahwa OTT itu akan mempengaruhi potensi bisnis bapak-bapak di sini maupun ibu-ibu di sini gitu, yang kita harus waspadain, kurang lebih gitu. Nah, yang kedua adalah driver growth in Indonesia. Pertama adalah memang OTT ini kuat, kenapa? Karena penetrasi internet semakin luas. Jadi kalau nggak ada internet, nggak ada OTT, Pak. Sesimpel itu sebenarnya kan. Nah, over the top. Jadi semakin kita punya penetrasi bagus, maka akan semakin kuat. Dan yang menarik, consumption pengguna OTT itu juga terkait dengan consumption untuk keagamaan. Gitu. Jadi ini bagian ketiga ini. Consumption of religious content via OTT is also prominent in Indonesia. Jadi ini menarik sebenarnya, karena justru ketika OTT ada, penetrasi internet meningkat, maka pengguna OTT itu akan berpotensi meningkat, karena gadget selalu di tangan. Kemudian harga internet murah, kurang lebih gitu Pak catatan. Nah yang ketiga adalah opportunity for advertiser as content spend growth. Jadi di dalam story ini artinya OTT ini akan membuat advertiser itu spending more karena engagement-nya, reach-nya itu akan naik, kurang lebih gitu. Nah artinya selain ke TV Pak, maka potensinya advertiser itu bisa pindah ke OTT, gak cuma ke TV aja gitu.
Nah itu mungkin catatannya Pak yang kita sampaikan, dan ini salah satu fakta yang kita lihat di dalam kejadian kemarin waktu kita COVID dan sampai sekarang. Ini cerita, mohon maaf Pak, ini agak riwe gitu ya, tapi saya mau cerita ini aja Pak. Jadi Indonesia sendiri OTT itu yang lumayan paling banyak itulah, di sini udah ada video Pak yang lokal ya Pak ya, advertising based, ada RCTI Plus, ada View, ada Global, ada YouTube, Facebook. Sedangkan yang basisnya subscription VOD, video on demand, ada video HBO. Jadi ini sebenarnya OTT yang sudah masuk ke Indonesia gitu. Pertanyaannya, apakah kita siap dengan OTT ini, gemburan OTT ini? Itu pertanyaan yang harus menjadi concern yang perlu dipersiapkan strategi ke depan gitu. Oke. Jadi di dalam catatan ini contoh, kita dulu tidak melihat ada Tencent ya Pak ya, yang WeTV ya. WeTV iQIYI itu adalah OTT yang terkenal di Cina. Tapi setelah COVID, ketika COVID, justru mereka masuk dan mudah sekali penetrasinya. Kenapa? Karena salah satunya drama Korea contohnya. View drama Korea. Jadi mudah sekali masuk karena memang segmennya pas. In a way seperti itu Pak. Oke, next. Nah, ini catatan kami yang paling penting, terutama impact terhadap televisi adalah impact terhadap advertising. Di story ini kita melihat posisi di bawah ini adalah TV dengan CAGR atau pertumbuhan 6%. Kemudian kita lihat mobile ini punya pertumbuhan 14%. Dan digital adalah 10%. Kalau kita lihat pertumbuhannya 6 dan 14, maka sebenarnya posisi TV ini tidak dalam posisi growth yang bagus. Gitu, kurang lebih gitu. Sedangkan penetrasi sebelah kanan sendiri di paling ujung sana, Indonesia itu penetrasi internet masih tidak maksimum. Artinya, kalau itu sudah maksimum, maka growth mobile ini akan lebih gede dari yang kita pikirkan gitu. Implikasinya apa? Maka advertising akan pindah dari TV kepada mobile. Gitu, gitu Pak. Jadi ini adalah salah satu challenge yang mungkin harus dikonsider, terutama impact terhadap OTT, kemudian perubahan dari culture atau budaya akibat dari adanya penetrasi internet itu sendiri. Gitu. Next. Nah, dari tadi Pak yang kami sampaikan, sebenarnya kita mau sampaikan 4 hal saja, biar nggak terlalu ribet Pak ya. Satu, adalah content attractiveness Pak. Jadi, challenge-nya dari teman-teman TV dengan kita menceritakan tadi Pak, OTT itu memang menarik kontennya Pak. View dari luar sana, dari Korea bisa masuk Indonesia, kenapa? Karena kontennya Korea lagi pada gandrung-gandrung semua Pak. Ada budaya Korea yang lagi masuk dan cukup kuat di Indonesia. Jadi konten attractiveness ini salah satu adalah concern yang harus menjadi awareness rekan-rekan di televisi. Karena konten attractiveness akan meng-create value. Value akan men-generate revenue advertising Pak, kurang lebih gitu. Nah, kemudian adalah yang perlu menjadi awareness adalah competition from OTT. Jadi kalau sekarang belum dipikirkan mengenai OTT, jadi mungkin sudah saatnya untuk berpikir kalau nanti 3-4 tahun ke depan kira-kira kita mau menjadi apa? Apakah stay di linear atau sudah mulai menuju ke OTT? Contoh Pak, yang RCTI belum bikin RCTI Plus. Kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat big player sudah menuju ke sana. Jadi salah satu pertanyaan apa kita ke sana atau enggak? Nah, yang berikutnya adalah teknologi shifting. Jadi tadi ada multiplexer ya Pak ya, sudah disampaikan multiplexer, teknologinya berubah. Dan kemudian jadi pertanyaan lah, bisa nggak koneksinya lebih murah, lebih efisien, bisa sharing, apakah core bisa dibagi-bagi, dan saya setuju, core itu suatu aset Pak. Jadi kalau disampaikan core itu mahal, bandwidth-nya bisa unlimited, in a way, ya. Karena core itu kayak Bapak punya kabel yang kosong melompong, tinggal Bapak pakai semaksimumnya gitu. Nah, teknologi shifting ini menjadi salah satu concern. Kalau nanti menuju, misalkan Bapak menuju ke OTT, maka teknologi yang Bapak punya sekarang harus siap. Pertanyaan apakah sudah siap? Atau teknologi sekarang itu hanya fokus kepada kemampuan atau kebutuhan sekarang aja? Dan yang terakhir adalah operating cost, Pak. Kalau kita teknologi baru, berarti kita butuh investasi baru, gitu. Kalau kita nggak investasi baru, kita nggak bisa ngikutin teknologi baru. Nggak bisa masuk ke bisnis baru. Jadi ini
problem yang muncul. Bapak ke multiplexing berarti ada yang diubah secara bisnis. Tetapi nanti berubah pada connectivity-nya. Yang awalnya nggak ngurusin connectivity, sekarang menjadi ngurus connectivity. Kurang lebih gitu. Jadi dalam posisi ini yang awalnya nggak ngerti tentang Metro E, dipaksa untuk ngerti Metro E. Yang nggak ngerti router harus ngerti nanti SLA, QoS, dan sebagainya gitu. Jadi ini menjadi 4 challenge yang kami rangkum. Mungkin sebelum kami lanjut, ada pertanyaan Pak dari ini atau ada yang nggak setuju dengan konklusi kami ini gitu? Lanjut dulu. Siap, lanjut dulu ya Pak ya. Baik. Nah, saya izin untuk menjelaskan solusi yang kami propose Pak, melihat dari story yang tadi. Pertama, content distribution yang kami punya. Jadi, kami datang dari posisi bukan connectivity Pak, jadi kita melihat dari sisi distribusinya. Pertama, kami melihat bahwa kalau Bapak punya konten, kami mampu menyediakan managed service untuk content distribution. Jadi Bapak mau ke sebagai stasiun TV, Bapak pengen butuh playout misalkan, Bapak butuh MAM, media asset management, itu kami bisa sediakan tanpa Bapak harus menginvest. Jadi judulnya Bapak nyewa kami, nyewa paket, Bapak butuh konfigur, cukup koneksi ke internet. Jadi nggak perlu gedung Pak, nggak perlu gedung, nggak perlu power, nggak perlu orang yang khusus untuk handle operation, Bapak serahkan ke kami. Dan contoh yang sudah masuk ke posisi ini adalah ingest record, archive, live edit, dan transcoding dan seterusnya. Detailnya di sini Pak. Dan CDN menjadi salah satu option yang menarik untuk meningkatkan user experience. Mungkin Bapak pernah ngalamin butuh koneksi ngirim streaming, tapi kok kayaknya putus-putus, bandwidth penuh gitu. Karena kecepatan paket itu tidak selalu sama Pak. Mereka dipecah-pecah kecil-kecil, ada yang lebih cepat nyampe, ada yang enggak. Nah, CDN itu in a way, meskipun dia itu sebagai content distribution, dia juga membantu untuk meningkatkan experience-nya. Jadi, semua itu di-proxing di CDN, kurang lebih gitu. Ini dipakai di Facebook Pak, Bapak kalau pakai Facebook, kok kenceng ya gitu ya. Padahal ini gambarnya gambar di California nih, tapi sebenarnya Bapak akses California. Tapi sebenarnya di Jakarta, di copy kontennya ke Jakarta. Bapak misalkan ngambil dari konten dari Amerika, tapi sebenarnya itu dari copy di Jakarta. Jadi CDN tuh dia bisa membuat semacam algoritma yang kira-kira ini cukup bagus dan banyak request, maka akan di copy di lokal kemudian di stream in a way seperti itu. Nah jadi kualitas gambar dan performance-nya akan jauh lebih bagus. Nah kemudian yang sebelah kanan itu adalah master control Pak. Jadi kita juga menyediakan part dari managed service-nya untuk case ini adalah end-to-end positioning kurang lebih seperti itu. Okay. Ya ada pertanyaan Pak? Jadi gambar kami adalah di sini Pak. Ini viewer sebelah kanan, sebelah kiri. Klien ini posisi Bapak gitu. Bapak punya konten, nggak perlu bikin playout-nya, nggak perlu bikin transcoding-nya. Kami yang akan manage service Bapak sewa ke kami. Implikasinya kalau buat pemain baru TV nggak perlu invest. Jadi nyewa dari sisi perangkat di depan, multiplexer nyewa pula gitu. Jadi starting cost-nya itu akan sangat kecil sekali. Kurang lebih gitu. Dan ketika ada teknologi baru, karena kami juga sifatnya itu part of it akan ke cloud, maka itu by software Pak, kurang lebih nanti akan ke sana. Jadi kalau Bapak sekarang, punten sebelumnya kalau kita ngomongin perangkat kan umurnya biasanya 5 tahun ya Pak ya. Kecuali mungkin perangkat RF gitu bisa 10 tahun gitu. Maka ketika ini Bapak udah gak mikirin depresiasi. Umur perangkat gak perlu dikit. Karena itu akan menjadi tanggung jawab kami. Yang kami janjikan ke Bapak adalah SLA. Kurang lebih gitu. Next. Nah ini topologi yang agak detail Pak. Tapi mungkin perlu kami sampaikan biar nyambung gitu. Takutnya kalau memang nanti kita nggak sampaikan pertanyaannya muncul gitu. Jadi ini contohnya adalah di sini live feed-nya Pak. Bapak bikin rekaman langsung live event gitu ya. Kontennya berupa live feed, kemudian ada linear channel, kemudian ada media file dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa modul-modul yang kami punya. Jadi content aggregation kita ada beberapa modul seperti ini. Kemudian ada value added video service-nya, misalkan content management processing, ada playout, terus ada online
online video program, dan seterusnya. Nah, dan di konten distribution sendiri sebenarnya kami juga ada connectivity yang ke satelit ataupun fiber atau mungkin another option kombinasi dari itu gitu. Jadi sebenarnya Pak, Bapak dari sisi kacamata kami, apakah ini DTH atau ini berupa OTT atau ini adalah terestrial, bagi kami belakangnya sama saja. Yang membedakan adalah paling yang gambar tengah itu Pak. Bagaimana kami mendistribusikan ke pelanggan? Kalau namanya DTH, kalau lewat fiber atau internet namanya OTT lah gitu. Kalau kita menggunakan tadi konteksnya FTA teman-teman terestrial, maka menuju ke MUX-nya maka menjadi terestrial gitu. Jadi buat kami sebenarnya posisi Bapak nanti mau berubah jadi dari terestrial menjadi OTT itu just matter of mau OTT kapan gitu. Malah kita tanya balik, Bapak mau OTT besok? Kita bisa enable-kan. Tinggal OTT-nya mau pakai apps-nya atau web. Jadi ini memberikan agility, Pak. Agility dan agility kelincahan untuk merubah dari awalnya TV mungkin 2 kaki menjadi OTT atau nanti 3 kaki. Kita nggak tahu apakah teknologi baru nanti di 5G misalkan. Kurang lebih gitu. Di sini ada pertanyaan, Pak? Oke. Okay. Kita kalau nggak ada, kita next. Ada pertanyaan, Pak? Nggak ada, oke. Okay. Jadi contoh, Pak, ini gambar yang lebih realistik lah ya. Realistiknya. Jadi ini contoh use case kami. Tadi Bapak Menteri menyampaikan ada pembukaan Kenal Budaya Indonesia. Jadi CDN kami di bawah, dan salah satu customer kita selain Kenal Budaya adalah Mola TV, buat contoh untuk hari ini. Jadi Mola TV dan Kenal Budaya kami yang provide back-end-nya, Pak. Ini connectivity-nya misalkan downlink Bogor di sini ada add insert-nya, kemudian HDMI di sana, dan kita ada Metro E dari posisi HDMI tersebut ke apa PTV operator maupun ke gedung cyber. Nah, kalau Bapak lihat posisinya itu adalah add insert-nya ini adalah managed services, kemudian kalau Bapak ada channel complex playout ini adalah apa namanya managed services dan CDN-nya sendiri. Jadi kalau posisi sekarang begitu ada downlink di Bogor itu bisa menjadi linear di entah itu di internet, di aplikasi atau di TV Pak gitu. Jadi buat kami ngelihatnya it's not the time to invest with capex, tetapi saatnya merubah dengan tujuan agility karena kita bisa merubah modelnya kapanpun gitu. Mungkin gitu Pak pertanyaan, kalau ada pertanyaan silahkan. Iya, Pak Haji, saya jadi tertarik nih untuk bertanya nih. Ini moderatornya malah nanya sendiri. Gak apa-apa ya Pak ya? Silakan. Oke. Selama negatif ya. Oke Pak Haji, saya kayaknya juga berdiri aja. Ini kayak serasa jadi pengacara aja, pengangguran banyak acara maksudnya. Gini Pak Haji, ini kan Telkometra ini kan secara umum saya udah dapat gambarannya gitu. Tapi kadang gini sebagai pelaku industri gitu ya, itu kadang mereka berpikir bahwa di YouTube aja udah cukup. Di YouTube aja udah cukup. Aku udah cukup nih di sini. Aku bisa kelola sendiri, aku bisa layout sendiri dan sebagainya. Tapi apa nih sesuatu yang membedakan antara Telkometra dengan ya kayak semacam YouTube dan media platform-platform streaming lainnya gitu, karena kita ingin menggugah nih, YouTube itu gak cukup, nah gitu, ada harus ada gebrakan-gebrakan lain. Tapi apa ini Telkometra? Silakan Pak. Siap. Baik. Pertama, YouTube is not merah putih. Satu. Jadi kalau kita lihat YouTube, ownernya bukan kita. Kalau kita ngomongin ini ya industri kreatif dan sebagainya, itu bukan merah putih. Tapi mungkin yang paling menarik ya, ada dua sisi yang saya bahas. Satu adalah dari sisi bisnisnya. YouTube take control your advertising game. Jadi Bapak itu kalau di YouTube yang kontrol YouTube ya, bukan Bapak yang main YouTube, bukan Bapak yang mencari advertisernya kan. Jadi kita nerima dan posisinya adalah revenue sharing. Nah, kemudian mungkin terkait dengan local wisdom, YouTube mungkin bisa meng-create local wisdom tetapi dengan game yang terbatas. Contohnya begini, penetrasi di Indonesia internetnya sendiri itu masih sangat terbatas. Coba saya nanya Pak, 3T itu ada YouTube nggak?
Saya nanya aja nih, ada 3T ada YouTube nggak? Ada yang tinggal di 3T. Nah, silahkan. Jadi ada bagian yang sudah dikontrol atau dipenetrate oleh OTT. Kapan? Ketika infrastruktur nggak ready. Yang ketiga adalah kemudahan dalam konteks sekarang teknologi semua orang punya handphone. Tetapi hampir mungkin dari sisi sekolah sekarang penetrasi infrastruktur bagus, maka orang punya handphone. Kalau kita lihat dari area yang connectivity-nya sudah ada tetapi belum bagus, maka itu juga masih jadi pertanyaan, apakah YouTube bisa dipenetrate ke situ? Tapi TV pasti di situ. Jadi misalkan saya balik nanya, kalau teman-teman di sini kan banyak sekali ini anggota TSD ada 16. Ada Lampung, ada di Jawa, kemudian ada di mungkin distribut sampai ke seluruh Indonesia, tadi saya lihat lengkap banget gitu ya. Dan saya rasa untuk area itu masih big question mark, apakah penetrasi internet dan bandwidth itu bisa tercukupi gitu. Kurang lebih gitu, tapi game yang paling utama adalah masalah iklan Pak. Kalau dari sisi bisnis, iklannya Bapak nggak kontrol gitu. Bapak terima iklan dari YouTube. Mungkin itu Mas, itu nggak jawab kira-kira. Oke, seperti itu ya. Jadi saya udah dapat gambaran umum gitu bahwa Telkom Metra ini dalam tanda kutip ini pro dengan kita gitu ya. Oke, selain dari saya ini ada yang mau nanya nih. Oke, Pak Nur. Untuk Pak Nur. Silakan Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira panitia salah menempatkan event ini. Sesi ini di Malang. Harusnya tadi ketika ada Pak Gery sama orang KPI ya, jadi ngerti kemajuan ini. Karena kalau ini dibuka tadi di Pak Gery dan tahu, bisa jadi peralatan untuk persyaratan untuk mengajukan izin ini pasti beda. Kalau sekarang kan harus ada ini. Nah, ini kan sebenarnya enggak gitu loh. Semuanya menjadi dipermudah. Nah, pertanyaan saya adalah siapa pangsa pasar ini media hub ini, karena ini problemnya adalah gini nih teman-teman, mohon maaf ya, mungkin kita udah puluhan tahun di ATSD ini dan kita tahu, dan juga saya juga tahu bagaimana kemampuan keuangan di 700 TV lokal tadi gitu. Nah, apakah itu nanti harga yang kita tawarkan itu bisa masuk ke situ. Saya tahu persis bahwa ini akan menghemat pembelian terutama playout dan seluruh peralatan tadi kan. Jadi artinya kita udah tinggal beli laptop berapa jalan gitu, dan kemudian playout misalnya aku ngomong saya akan mengulang sekian jam, udah tinggal situ yang ngurusin gitu. Problemnya itu tadi, pangsa pasar Anda di mana? Karena kalau nggak mungkin lah misalnya RCTI pasti gengsi dong kayak gini, karena ini justru akan dipakai RCTI misalnya atau yang gede gitu, justru untuk bargain power bahwa saya sudah mengeluarkan investasi besar, jadi pemerintah harus memberikan privilege bahwa saya masuk diundur lagi, pasti kayak gitu. Nah, di sisi situ kan pasti Anda nggak akan masuk tuh. Sementara yang di sisi bawah tadi, seperti saya bilang tadi, daya belinya itu tidak. Seperti yang disarankan tadi Pak Sekjen, jadi menarik kata-kata tadi, pertanyaan di sesi pertama. Kita mungkin saling berusaha sama, saling menguntungkan kan. Jadi kita harus berpikir bagaimana Anda memperoleh keuntungan dari pihak lain, tapi bukan di ATSDI. Nah, harus dipikirkan bagaimana caranya supaya kita memakai ini, dan kemudian mungkin tadi katakanlah, okay, mari kita memusuhi Yahoo, YouTube dan sebagainya gitu. Karena iklan kita tidak bisa mengontrol mereka. Nah, bagaimana kalau misalnya kerjasama dengan ATSD ini dengan diimbangi itu misalnya revenue sharing. Kalau kita dapat iklan dibagi dua, sehingga cost yang Anda tawarkan menjadi lebih rendah. Saya kira itu, dan saya menyampaikan permohonan dari Pak Sekjen bahwa itu harus terlaksana. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan Pak Nur dari Tempo TV. Luar biasa ya, emang beda kalau Tempo yang nanya. Oke, tapi sebelum kita berikan kesempatan narasumber untuk menjawab, saya tadi dengar ini ada door prize-nya, betul? Oh iya. Nah, jadi siap-siap ada door prize-nya. Jadi untuk penanya terbaik
akan dapat door prize dari Telkometra. Silakan untuk tadi ya. Iya, saya kepo. Ini apa yang lihat ya? Oke, silakan, Bapak. Baik, Mbak Irfan. Baik, pertanyaannya mengenai apakah fit ya, market fit Pak ya, apakah produk ini cocok untuk teman-teman di sini? Pertama, ada dua contoh yang kami bawa Pak. Satu adalah Muwala TV yang premium, gitu ya Pak ya. Yang kedua adalah kanal budaya, in a way nggak premium lah, saya boleh bilang gitu Pak. Jadi mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Bapak. Karena posisi kalau Muwala benar nih, mungkin skalanya atau konteks tadi pembandingnya RCTI. Muwala TV nggak mungkin lagi nonton bola tiba-tiba mati. Tuh kan orang pada nggak register lagi ke Muwala TV gitu. Tapi di sini adalah contoh yang kedua adalah market di mana secara segmen itu tidak sepremium Muwala TV, Pak. Jadi kalau kami believe sih, kita yakin ini masih fit. Memang perlu deep dive lagi, Pak ya. Seperti apa fitnya nanti gitu. Tapi kami masih believe ini sesuatu yang masih cocok dengan teman-teman di ATSDI, di anggota TV. Mungkin gitu, Pak. Jadi mungkin saya nggak langsung jawab, tapi langsung kasih contoh karena ini sudah terjadi dan saya rasa ini aktual gitu, Pak. Mungkin itu aja saya sampaikan, Pak. Jawaban tidak langsung gitu. Oke, baik. Pak Nur, gimana? Udah serp dengan jawabannya? Sebelum ada tanda tangan MOU. Tapi makasih loh Pak bilang gitu. Alhamdulillah tadi udah MOU Pak. Aduh, oke. Okay. Baik, terima kasih kepada narasumber juga. Dan ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oke, okay, Pak Rian. Pak Rian, ini dari Inspira TV Bandung. Upgrade digital. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para jihadis digital. Malam. Malam. Jadi sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan di apa? Telkometra ya? Betul, Telkometra. Saat ini di Inspira TV sebenarnya kita sudah mencoba melakukan kurang lebih pola alurnya seperti ini, hanya dari produk lokal buatan kami sendiri gitu yang apa adanya. Karena kami memang melihat teknologinya hari ini sudah sangat memungkinkan dilakukan seperti itu gitu. Cuman memang tantangannya adalah perubahan teknologi yang cepat tidak diiringi dengan kesiapan dari peraturan yang ada di pemerintahan kita saat ini gitu. Jadi ini ngomong tentang industri kita hari ini sebagai televisi terestrialnya gitu. Jadi hari ini Inspira TV sudah melakukan jadi sebelumnya kita bersiaran untuk mengirim konten kita ke daerah-daerah menggunakan satelit. Hari ini kita sudah tidak lagi menggunakan satelit karena tadi disampaikan oleh Pak Haji Edi dari MOI TV harganya untuk 4 Mbps itu berapa? 75 juta Pak Haji ya? 4 Hz. 1 Hz-nya 75 juta ya. Jadi kalau ada 4 Hz itu 300 juta gitu. Wah, luar biasa sekali gitu. Padahal iklan sebulan yang masuk hanya 15 juta itu pun dari Home Shopping. Dipotong pajak lagi. Jadi kita sudah sejak 3 tahun yang lalu kita nggak menggunakan lagi satelit gitu. Kita tadi pakai sistem yang kita coba bangun sendiri dengan segala keterbatasannya. Tadi ngirim konten ke daerah itu pakai sistem apa ya nyebutnya, internet lah kurang lebih kayak gitu tadi, sistem cloud kayak internet gitu lah ya. Betul, bahkan untuk siaran konten lokalnya pun hari ini kita semua remote dari Bandung gitu. Jadi kita bikin konten lokal di daerah, dikirim ke pusat ke Bandung, di play dari alat play out di Bandung, kita tanam alat di pemancar yang kita sewa, kita remote semua dari Bandung gitu. Cuman memang masalahnya akhirnya adalah di sisi lain cost itu sangat terisize gitu, jadi murah harganya gitu.
Cuma memang tadi kendalanya salah satu adalah di kekuatan internetnya, karena di beberapa titik pemancar bahkan di Bandung saja belum semua internet berkekuatan bagus gitu nyampe ke pusat tower di Bandung di Panyandaan gitu. Jadi masih pakai sistem roket jarak jauh yang itu terkendala cuaca dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain sistem itu pun juga ternyata belum dikenal di pemerintahan kita gitu. Jadi ketika waktu itu FRB apa ya istilahnya gitu, intinya kita harus menjelaskan tentang sistem apa yang dipakai di penyiaran Anda gitu. Kita menjelaskan sistem itu tuh, itu nggak dikenal sistem kayak gitu gitu. Karena akhirnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nur itu gitu, di daerah itu kita diwajibkan bangun infrastruktur, ada SDM-nya, ada kantornya, ada alatnya, ada perangkatnya gitu. Sementara tadi padahal dengan teknologi hari ini, kita nggak kayak gitu gitu sistemnya gitu. Jadi kayak ke Jogja misalkan gitu, kantor kita di Jogja kosong. Kita hanya pasang satu perangkat komputer, ada wartawan yang datang di sana ngepost, ditinggalin, remote semua dari Bandung gitu. Tapi itu nggak dikenal dengan sistem pemerintahan kita gitu, nggak ada kayak gitu gitu. Jadi memang harus salah satunya ya pakai satelit, turun di sana ada stasiun lokal kita, ada SDM di sana, ada orang teknik di sana. Nah ini juga nanti jadi tantangan buat kita gitu. Jadi mudah-mudahan juga nanti ATSDI bersama industri-industri pendukung percepatan teknologi digital ini juga bisa membantu kita. Karena di sisi lain, buat industri kita hari ini, digital bukan hanya sekedar bagaimana cara tampilan kita di terestrial, tapi kemudian bagaimana sistem kerjanya juga harus digital gitu. Jadi jangan sampai stasiunnya digital gitu, siarannya digital, frekuensinya tadinya satu frekuensi itu TV jadi 12 TV gitu, bisa high definition, tapi back end-nya gitu belakangnya masih analog gitu sistemnya gitu kan. Sayang banget gitu, masih tetap mahal dan sebagainya gitu. Itu tadi terkait regulasinya gitu. Jadi mudah-mudahan semua industri pendukung ini bisa mendukung untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar terjadi juga percepatan di regulasinya gitu, bahwa teknologi sudah semakin cepat, regulasinya masih lambat gitu. Ini analog switch off-nya aja masih nunggu tahun depan gitu. Nah ini penting gitu terkait hal tersebut gitu, agar proses sinerginya dengan Telkometra ini juga bisa semakin cepat gitu. Kurang lebih sih lebih ke seperti itu Pak gambarannya. Jadi hari ini kita sedikit terhambat nih untuk memaksimalkan ini dengan regulasi yang ada, kurang lebih kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta tepuk tangannya dong untuk Pak Rian. Luar biasa sekali ini. Pemiliknya Inspira TV ini luar biasa sekali pertanyaannya, oke? Sengaja dibikin panjang biar dapat luar biasa. Ternyata ada maksud juga ya. Oke, mungkin bisa ditanggapi singkat gitu. Tadi bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Dan dukungan. Nah, dan dukungan, ya. Betul. Kami mendukung, Pak. Mungkin pertanyaan gitu. Kami mendukung. Siapa nih gitu. Tapi mungkin saya mau cerita ini, Pak. Ini yang Bapak gambarkan tadi. Ini kami, Media Hub. Kemudian stasiun TV ini ada banyak di belakang, misalkan ini ada Inspira TV Pak ya, Inspira TV, Nusantara TV, mungkin teman-teman yang lain gitu. Nah, secara posisi untuk ke arah multiplexernya, ketika masuk ke kami, kontennya Pak, Bapak masukkan ke upload ya, playout dan sebagainya, kemudian kita koneksi dari sini ke kota A, kota B, kota C dan seterusnya, dan semua dilakukan secara remote, persis yang Bapak bilang, dan ini yang kami gambarkan di sini. Jadi secara sistem ini, Bapak kalau memang sistemnya relay, Bapak hanya cukup mengotak-atik satu lokasi ini. Dan ini secara remote. Cukup laptop, koneksi ke internet, edit, play out, then you got your playlist lah, kurang lebih gitu. Dan dari sisi managed service kami, ini bisa ke kota-kota yang Bapak sebutkan tadi. Itu mungkin menjawab, dan benar Pak, idenya similar, dan ini sesuatu yang secara praktis doable. Kemudian pertanyaan kedua adalah, apakah ini secara connectivity disupport? Kami sebenarnya teruntungkan di posisi kami adalah bagian dari Telkom Group, Pak. Jadi kalau kita nggak ada, kita adakan, Pak, gitu, kurang lebih gitu. Tinggal dari sisi adakan ini nanti panjangnya seberapa dan sebagainya nanti nyambung dengan tadi, Bapak. Itu option. Kami punya satelit, kami juga punya FO, itu menjadi pilihan. Bahkan internet broadband juga bisa.
teknologi yang terbaru namanya SD-WAN, Pak, mungkin pernah dengar, di mana SD-WAN itu connectivity over internet yang lebih agile lah, in a way. Jadi banyak option dan kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut jika memang ini sifatnya perlu exercise lebih lanjut ya Pak, kayak Bapak sampaikan tadi, di MOOC-nya belum ada, apakah bisa ditarik dan seterusnya. Teknologi yang dipakai banyak Pak, jadi fiberless line itu sebenarnya kalau kita ngomongin core-nya, Bapak bikin beli core itu, challenge membuat fiber cuma satu Pak, naruhnya. Naruhnya itu kan ada yang ditaruh di bawah tanah, ada yang di atas. Nah ini perizinan Pak, sebenarnya. Kalau secara kepemilikan sudah diizinkan, tinggal eksekusi. Dan cost fiber itu tidak semahal 10 atau 7 tahun lalu Pak. Kalau dulu saya masih ingat, saya ngerjain OSP, Optical Set Plan. Optical itu 1 meter itu dihargai 150 ribu Pak, mahal sekali Pak. Sekarang nggak nyampe Pak, gitu. Jadi ini kita akan kembali kepada pertanyaan lokasi di mana dan sebagainya. Nah, jadi ini juga kita punya cerita nanti mengenai policy, kita akan tetap dukung apakah itu akan ada jembatan dari situ lebih lanjut. Kita akan kita terbuka untuk diskusi ke sana. Nah, nyambung ke cerita Pak Rian tadi, saya izin untuk nyambung ke slide ini karena pas banget. Jadi kita coba bikin exercise Pak. Kalau dalam posisi ini, kalau medianya tadi ada media hub, ada stasiun TV, kemudian stasiun TV ini ternyata kayak Nusantara TV di banyak kota gitu. Jadi cukup connect ke kami dan kami connect ke multiplexer di kota-kota yang berbeda tersebut. Kalau sebelumnya ada 10 kota itu 10 orang untuk melakukan konten relay, maka ini cukup mungkin 1 atau 2 orang lah, kurang lebih gitu. Nah, dan kita coba bikin semacam exercise ya Pak ya. Kalau kita pakai managed service oleh media hub, efisiensinya berapa sih Pak kalau kita dibanding kita beli sendiri gitu. Memang ini tiap kota beda-beda Pak ya, karena kita menghitung tempat, kemudian gaji orang, kemudian sebagainya, dan pembelian perangkat gitu. Jadi ini ada 5 tahun kita hitung yang sebelah ujung sana Pak. Kalau kita membuat stasiun TV baru, kita hitung selama 5 tahun gitu, itu dengan itu referensi utama, maka kalau dengan media itu ada efisiensi sekitar 14-26%. Oh dari mana efisiensi? Bapak kan nggak perlu tempat. Contohnya seperti itu. Orangnya tadi setiap kota ada jadi nggak ada misalkan. Dan cost setiap kota beda-beda Pak ya. Jakarta UMR-nya beda, Bandung beda gitu. Mungkin daerah lagi juga beda. Jadi ini akan membantu mengefisienkan dan meningkatkan produktivitas. Dan mungkin tadi disampaikan Pak Rian tentang policy itu perlu sesuatu yang kita support untuk penjelasan. Kalau memang diperlukan sampai ke sana, kita akan diskusi lebih lanjut lah Pak, kurang lebih gitu. Nah jadi highlight di sini Pak Rian, betul kita lihat ada efisiensi dan hitungan kami ada 14-26%. Dan catatan kedua adalah kalau Bapak harus berubah teknologi, sekarang TV terestrial, Bapak tiba-tiba harus ke OTT, Bapak nggak perlu invest lagi karena hanya melakukan redirecting ke OTT. Jadi di posisi ini aja ini nggak berubah, cuma di sini koneknya ke internet Pak, cuma itu aja. Jadi itu yang membedakan. Jadi ini akan membantu teman-teman di sisi fleksibilitas untuk service model. Kemudian kalau nanti ada perubahan dan ini perubahan teknologi dan efisiensi ketika operasional, mungkin itu Pak. Jadi nggak jadi panjang, tinggal jadi pendek Mas ya. Yeah. Panjang ya, maaf ya. Sampai panjang. Oke, okay. Gimana Pak Rian? Sudah serk ya? Langsung door prize. Langsung door. Tapi sebelum kita ke door prize Pak Rian, saya beri kesempatan dulu untuk Bu Iin memaparkan beberapa materi-materi yang sangat penting untuk disimak bagi kita semua. Silakan, Bu Iin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri juga ya. Tadi duduk melulu. Sebelumnya saya terima kasih banyak sudah diizinkan hadir di sini terus dengan teman-teman semua untuk berdiskusi gitu ya lebih lanjut dan sangat senang merasa bahwa judulnya aja sudah digital gitu, nggak panjang-panjang dan mudah dimengerti gitu ya, karena pada dasarnya kalau kita ngomong digital itu sesuatu hal yang memang bisa gampang diakses, cepat dan mudah dipahami. Nah ini
Ini karena udah malam, jadi saya nyiapin 40 slide. Enggak, 4 slide aja. Karena udah malam. Langsung aja bahwa MediHub ini tadi sudah dibantu teman saya Aci untuk menjelaskan kita berbagi peran. Tadi Aci dari sisi research gitu ya, supaya membuka wawasan kita lah. Sekarang tuh konten udah sampai kemana sih gitu ya. Terus teknologinya juga bisa ngikutin nggak sih gitu ya. Terus kemudian kita nggak kalah penting nih saat ini ngomongin dari sisi konten. Nah, dari tadi kan ngomongnya investasi ya. Kalau investasi itu pasti kita butuh untuk monetize gitu. Saya diajari senior-senior saya bahwa namanya bisnis itu harus tiga cek. Cengli apa enggak? Bisa diajak ngomong enak apa enggak nih? Enggak ada hidden agenda, enggak muter-muter, enggak oh panjang lebar. Padahal pada dasarnya ntar ujung-ujungnya minta gratisan gitu. Terus kemudian kalau udah cengli, enak diajak ngomong, to the point, tahu problemnya apa, kita juga tahu pain problemnya apa. Ada cuannya enggak? Kan gitu. Oke, ini jelas dia mau ngapain, target marketnya juga jelas. Kalau udah cuan, cengli cuan, kemudian cincay aja lah. Gitu. Jadi bisnis itu harus, tadi Pak Tulus bolak-balik juga ngomong, kita harus tumbuh bareng gitu ya. Dan semangatnya sama, karena kami di Telkometra bagaimanapun juga punya kewajiban untuk merah putih gitu. Nah, ngomongin di TV digital monetization ya. Yang jelas kalau orang kita punya sebuah siaran, orang tuh kita pasti butuh monetize. Yang pertama paling mungkin dilakukan di pertama pada saat kita siaran adalah mendapatkan revenue dari iklan. Kemudian yang kedua setelah bagus konten kita, kemudian baru bisa kita distribusikan, kita jual channel kita gitu ya. Terus kemudian kalau sudah bagus, beberapa program sudah bagus, kita jual per klik. Nah, yang paling memungkinkan saat ini adalah menjual dulu iklan kita. Orang nonton iklan tuh apanya sih yang ditonton? Iklannya, kan enggak? Pada dasarnya ditonton terlebih dahulu adalah programnya. Orang itu sangat attach kepada program. Kemarin misalkan Liga Inggris ada di IndiHome gitu ya, sekarang sudah ada di Mola. Yang memang gila penggila Liga Inggris ya pasti akan nyari dimanapun dia berada, kan gitu. Nah, apa sih yang mau lebih saya sampaikan di sini? Langsung aja bahwa semua TV yang tadi dibilang 700, terus gimana nanti yang TV digital seperti apa? Ya mari kita sesuai dengan judul ini gitu ya, menciptakan konten yang atraktif. Tentu saja yang saat ini pemain-pemain saat ini kan memang mereka mempunyai investasi yang besar-besaran untuk konten. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah rating, gitu kan? Nah, rating ujung-ujungnya apa? Akhirnya mendidik yang nggak benar gitu. Begitu ada acara seleksi dangdut gitu ya, tangis-tangisan, wah makin panjang tuh biasanya iklan malah makin banyak dan dilama-lamain tuh acaranya bisa sampai jam 2 malam gitu ya. Saya sih nggak pernah nonton ceritanya gitu. Nah, gimana nih? Ini challenge kita bersama lah, tantangan kita bersama menciptakan konten yang atraktif sehingga para pengiklan pun juga tertarik untuk menyiarkan iklannya mereka di TV digital kita. Nah, kemudian atraktif konten itu ada tiga gitu ya. Teman-teman punya in-house sendiri. Karena ini bagaimanapun juga adalah sebagai pembeda antara TV satu dengan TV yang lainnya. Tadi kan sempat dibilang sama Ibu Sondang ya, ada yang misalkan cuman khusus di talk show aja, terus ada UMKM aja dan sebagainya. Ini PR kita bersama, masing-masing harus punya ciri khas gitu. Jadi kalau ngomongin tentang agama gitu, tentang dakwah yang keren, yang memang membumi sesuai dengan milenial, itu misalkan MU, seperti itu, dan seterusnya. Yang kedua adalah targeted. Jadi tahu betul karena ini TV digital gitu ya, mungkin nggak harus langsung apply untuk semua MOOC, bisa mulai dari daerah tertentu. Yang kita tahu betul, pemain itu tahu betul di daerah tersebut butuhnya apa, penontonnya siapa, pengiklannya siapa. Jadi ini targeted. Yang terakhir adalah exclusive. Jadi cuman gue nih yang punya nih, yang lain nggak ada.
Nah ini biasanya yang paling mahal tuh di sini, contoh Liga Inggris dan sebagainya. Tapi kita nggak ngomong ke situ, bahwa konten itu sekarang saingannya udah makin tipis ya. Makin orang, saya sendiri gitu, bisa aja besoknya punya konten karena punya podcast, karena sudah isinya sudah keren. Jadi saingannya udah lagi bukan enterprise, tapi bisa perorangan. Nah, dari ketiga source ini gitu ya, ketiga sumber ini untuk membuat konten gitu, inilah sebagai pembeda. Kami biasa menyebutnya sebagai unique value proposition. Jadi contoh Netflix. Netflix dari dulu yang dijual adalah video, tapi bentuknya DVD dulu. Tapi begitu dia seiring dengan perkembangan waktu, yang dijual juga tetap video, pada dasarnya juga jualan film, tapi melalui streaming. Jadi yang bertahan itu memang bisnis model, karena konten itu ngikutin perkembangan zaman. Dan kalau ngomongin bisnis konten, kita tahu tadi Aji juga sempat sebutkan, di Korea kan kita kebanjiran nih, banyak banget konten dari Korea. Mereka membangun bisnisnya memang sudah sejak lama gitu. Bahkan sebelum saya lahir kali ya, enggak. Tapi sekarang itu kontennya, industri konten di Korea itu juga penyumbang GDP terbesar, salah satunya buat negaranya. Jadi kalau dengan Indonesia gitu ya, dengan resource yang segini banyak gitu ya dan kaya, masa iya sih nggak bisa gitu ya. Memang, dan ini tadi nyambung semua teman-teman tadi, memang harus didukung juga oleh regulasi yang memudahkan tapi tetap comply. Nah, dari sebelum teman-teman memutuskan untuk menampilkan konten apa, untuk memproduksi konten apa, atau untuk mengkurasi konten apa, pasti butuh data. Karena data tersebut akan sangat membantu teman-teman untuk membuat atau mengakuisisi konten yang memang tepat yang dibutuhkan oleh si penontonnya. Gitu. Nah, ini pasti juga investasi ya. Kalau ngomongin data analitik itu sekarang pemainnya Nielsen lagi kan gitu. Kalau teman-teman bertransaksi sendiri dengan Nielsen pasti ya wah bisa-bisa nggak jadi beroperasi kan gitu ya. Udah habis gitu ya investasinya. Tapi kami gitu ya, kami tahu betul bahwa problemnya konten itu kalau tidak didukung oleh data analitik yang kuat, itu akhirnya juga jadi waste gitu ya, akan jadi sia-sia padahal juga sudah investasi di situ. Oke, next. Nah, ini ngomongin saya share aja bahwa dari dulu tuh konten gitu-gitu aja kok, film ya film. Mau James Bond zaman dari bahela sampai sekarang ya, cuman pemainnya aja penggantinya beda-beda, teknologinya beda-beda. Tapi awalnya kalau namanya konten itu Windows pertama itu dari sinema atau dari bioskop lah kita nyebutnya gitu ya. Kemudian seiring dengan waktu bergeser dulu ke kiri, dibeli oleh PTV. Nah, PTV itu kan linear channel ya, jadi 24 jam terus menerus. Yang dimana itu sebenarnya rangkaian dari sebuah program, dari berbagai program dijahit jadi satu, jadilah linear channel. Kemudian window berikutnya adalah B2R. Jadi kenapa kok dulu misalkan mungkin sampai sekarang ya Trans gitu masih menyiarkan kayak box office gitu ya. Itu source-nya satu. Tapi Windows-nya yang membedakan. Windows itulah yang membedakan harganya juga. Jadi awalnya memang di sinema dulu, baru kemudian dirangkai di PTV, baru kemudian di B2R. Perjalanannya begitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, maka ada OTT. Gitu ya. Ada OTT dan kemudian ada in-flight entertainment yang sehingga memudahkan orang mengakses konten. Tadi kalau pertanyaannya Mas Moderator, bedanya apa sama YouTube? Again, kalau iklan sangat diregulated sama YouTube gitu ya. Dan para penonton YouTube itu kan pada dasarnya tidak peduli dia menggunakan connectivity apa. Yang dia tonton adalah programnya. Kan gitu. Jadi yang dia tonton adalah programnya ini, makanya kenapa kok YouTube bisa tahu? Karena dia pakai data analitik. Dia tahu apa yang biasa ditonton, maka akan muncul di timeline seluruhnya kan. Direkomendasikan. Jadi itulah sangat dibutuhkan oleh teman-teman semua gitu ya, supaya konten yang ditayangkan itu memang sesuai dengan penontonnya. Gitu. Nah,
apa yang dilakukan Media Hub gitu ya dalam hal ini. Jadi kami di dalam Telkom Group sendiri sudah dipercaya oleh IndiHome salah satunya untuk mengakuisisi konten-konten IndiHome itu sebagian dari Media Hub. Kenapa? Pada dasarnya kan ya IndiHome bisa melakukan sendiri. Bagaimanapun juga Telkom Metra sama Telkom Indonesia beda perusahaan gitu ya. Tetap ber-B2B seperti biasa dan IndiHome supaya mempercayakan akuisisi kontennya kepada Media supaya mereka fokus dan memprioritaskan customer experience. Ini yang kadang dilupakan sama pemilik bisnis B2C. Itu boleh program saat ini dimiliki oleh TV A, besoknya TV B punya hal yang sama. Selain program, jadi apa pembedanya? Customer experience. View Netflix, orang-orang pasti kalau yang bisa membedakan dua-duanya pasti lebih suka nonton Netflix. Karena sangat memahami betul penontonnya. Hari ini kita nggak selesai, besoknya dia bisa nyambung dengan apa yang kemarin kita nggak selesaikan, jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Itulah gunanya, yaitu tadi, customer experience. Gitu. Nah ini yang harusnya bisa teman-teman lakukan gitu ya. Jangan hanya fokus di broadcast facility atau yang kedua adalah konten pembedanya, tapi juga customer experience-nya gitu. Gimana caranya supaya mudah mengakses, gimana supaya orang tahu TV-nya kita itu gimana. Dan campaign-nya kita tuh seperti apa, yang mudah diterima. Karena dengan negara kita yang kepulauan itu, rasa-rasanya market itu nggak ada habis-habisnya gitu. Di satu daerah aja gitu ya, bisa aja punya bahasa yang berbeda, pendekatan yang berbeda, padahal itu dalam satu wilayah gitu. Jadi mestinya sih kita sangat semangat dan optimis lah. Terlepas dari aturan ini memang lika-likunya banyak gitu, justru kita punya banyak kesempatan dan banyak waktu untuk positioning saat ini. Nah, ini slide terakhir. Jadi kami menjelaskan secara singkat terlebih dahulu Media Hub itu ngapain sih gitu ya. Pertama adalah kami menyediakan konten service gitu ya, di mana network kami adalah seluruh para penyedia konten di seluruh dunia. Nah bedanya kalau teman-teman yang saya perhati ini, TV itu rata-rata dibangun oleh background dari resource dari teknik, sehingga dia tidak begitu aware masalah konten, baru ngehnya nanti setelah beberapa tahun kemudian karena dibangunnya oleh orang-orang backgroundnya teknis. Nah itu ciri khasnya apa? Isinya free to air, yang free, kemudian yang memang mudah didapatkan, sehingga lambat laun akan tergerus sama orang sama pemain-pemain yang memang lebih peduli terhadap pelanggannya yang paham betul isi kontennya apa. Nah, kalau mau negosiasi sendiri, pastinya kalau dengan hal yang seperti biasa gitu ya, transaksi seperti biasa dilakukan sendiri, pasti nggak akan mampu gitu. Kenapa? Karena para konten-konten ini sudah tahu betul haknya tuh ada di mereka, hak siarnya tuh di mereka, mereka yang punya library-nya. Jadi emang harus bersatu gitu. Itulah kenapa di Telkom Group sudah mempercayakan kepada Media Hub tidak hanya untuk IndiHome tapi juga untuk seluruh platform yang ada di Telkom Group. Karena yang diuntungkan adalah pihak asing gitu ya, kalau kita ngomongin konten asing ya. Seperti itu. Dan Media Hub sendiri juga punya kewajiban untuk memberikan konten yang tidak hanya diberikan oleh diproduksi oleh pihak asing gitu ya, tapi justru berpartner dengan para produser pihak asingnya tersebut untuk berbagi ilmunya ke kita. Jadi contoh kemarin Kanal Budaya, mereka itu kan fokus di kontennya, mereka punya kewajiban untuk mensosialisasikan budaya Indonesia dengan kemasan yang lebih milenial gitu. Itu bukan karena kementerian, karena ini kementerian maka Telkom, enggak, justru enggak ada hubungannya sama Telkom sama sekali. Ini karena kami ketemu di industri. Jadi teman-teman di yang pengelola Kanal Budaya itu memang pemain industrinya gitu, bukan orang kementerian justru. Sehingga pada saat mereka tadi datang dari orang konten, pada saat mau bikin Kanal Budaya ada dua platformnya, OTT yang disiarkan melalui website, yang kedua adalah linear channel yang saat ini kami bantu tayangkan di Indigo. Mereka fokus aja di konten, mengkurasi, memproduksi. Nah,
karena tahu bahwa media adalah backgroundnya, networknya dengan para production internasional gitu ya, Discovery, HBO dan lain sebagainya, mereka juga minta agar para produser ini bersama-sama gitu ya dengan para lokal creator ini untuk sharing knowledge gitu. Jadi kita jangan cuma mau jadi kayak apa ya, kita berikan mereka barang mentahnya, mereka yang mulai dijual lagi ke sini jadi mahal gitu. Ini kayaknya kemana-mana terjadinya begitu ya. Jadi kita nggak mau begitu gitu. Jadi kita harus sharing ilmu gitu. Mumpung kita di Telkom, jadi ada semacam gebrak meja dulu, kita bisa bahwa kalau mau bekerja sama dengan Indonesia ya Anda juga ikut regulasi di sini, kurang lebih bisa begitu. Jadi kenapa saya sih berharap banyak juga dari KPI tadi, saya sempatin tadi ketemu sama Pak Agung dan Pak Adi untuk bareng-bareng gitu ya. Jadi supaya teman-teman di daerah ketika menyiarkan konten pun juga sudah tidak ada tabrakan kepentingan lagi, loh ini kok nggak boleh, ini boleh dan sebagainya. Nah yang kedua adalah technical atau broadcast service, tadi sudah dijelaskan sama Aji panjang lebar ya, saya nggak perlu menjelaskan lagi. Tapi saat ini pelanggan kami ada Telkom Indonesia, mereka membuat Telkom Group TV yang baru disiarkan untuk karyawan, hanya khusus untuk karyawannya Telkom gitu ya. Jadi komunitas lah pada dasarnya. Jadi pada dasarnya kalau untuk broadcast gini sih, siapa sih target marketnya? Siapapun yang mempunyai konten dan atau siapapun yang ingin menyiarkan kontennya, yang ingin memonetize dari kontennya tanpa harus capek. Karena itu tadi, seiring dengan perkembangan zaman, teknologinya makin maju, makin maju. Dan kalau ngomongin transaksi 1 dengan transaksi 50 kan pasti harganya beda kan, kurang lebih begitu. So, manfaatkan kami gitu ya untuk men-squeeze harga di belakang gitu ya. Karena kami pun, cara kami bertransaksi tidak hanya yang penting dapat cuan, tapi memastikan, kewajiban kami juga memastikan bahwa pelanggannya Media Hub juga sustain gitu, mampu membayar, bisnisnya dia juga sustain dan berkesinambungan secara terus menerus. Itu juga kewajiban kami gitu. Jadi nggak pernah mendapatkan penawaran itu kalau kami belum tahu betul pain problemnya apa. Karena jangan sampai nanti memberikan penawaran yang malah, wah ini gak masuk akal banget nih, kayak gitu. Atau malah gak sesuai affordable, mampu dibeli tapi mampu bayar, tapi ternyata gak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu ujung-ujungnya jadi kontraknya gak berlanjut kan gitu ya. Nah yang terakhir, sebenarnya kita bisa banget memanfaatkan apa yang sudah ada di konten dan sudah di kemudahan technical untuk monetize dari iklan. Karena saat ini yang kami lakukan ada di MediaHub itu iklan untuk cross platform di pay TV ya, di operator TV berlangganan gitu. Jadi kalau dulu advertiser kalau mau berlangganan mau memasang iklan di pay TV, contoh di First Media, MNC, IndiHome, para advertiser ini harus kontak satu-satu, mendapatkan rate card yang berbeda-beda. Nah dengan MediaHub, cukup dengan MediaHub aja, iklannya akan tayang di semua operator tersebut yang menayangkan channel yang dimaksud. Jadi teknologi itu memang sangat memudahkan untuk itu gitu ya. Dan again, kalau namanya TV digital, udah ngomongin penyiaran, memang sangat highly regulated gitu ya. Jadi kita berharap betul bahwa kita dalam 3 hari ini bisa merumuskan usulan-usulan yang memang perlu gitu ya Pak ya, untuk Kominfo dan KPI juga supaya mendukung industri ini agar lebih maju dan ekonomi kreatif itu tidak sekedar menjadi jargon. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, jadi makin gamblang gitu. Saya nggak ingin berlama-lama karena waktu kita memang terbatas sekali, tapi saya ingin buka satu pertanyaan aja nih dari kawan-kawan. Ada? Adakah? Karena dari tadi Pak Rian itu garuk-garuk gitu, udah gak sabar gitu untuk doorprize-nya ini siapa gitu ya. Siapa nih? Satu pertanyaan lagi. Oh Pak Tulus, silakan. Pak Tulus, Pak Sekjen ATSD, silakan Pak Tulus. Saya berdiri nih. Oh ya, Pak Tulus. Kenapa saya berdiri? Ada alasannya. Kenapa Pak Tulus? Ini kita udah seperti membuat sebuah sejarah. Ini penutup, ini acara penutup malam ini Bu. Kita seperti sengaja
jauh dari keramaian untuk sesuatu yang besar. Kita banyak berbicara sebenarnya dalam filosofi yang sangat mendalam, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Bukan lagi untuk kita industri per industri. Kita bicara merah putih. Jadi, kalau menurut saya, tindak lanjut dari pertemuan kita malam ini adalah kita harus ketemu lagi, Bu. Supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan dulu di atas meja, di atas kertas, sebenarnya apa sih yang kami butuhkan? Lalu apa yang Ibu bisa berikan? Kalau tadi ada 3C, saya pikir memang kalau memang bisa kita wujudkan 3C tersebut, itu sangat bagus sekali saya pikir. Sehingga kami tidak datang kepada Ibu satu persatu. Kita datang bersama-sama nih. Kan Ibu tadi udah bilang, manfaatkan kami. Mari kita teman-teman memanfaatkan Telkom ini, Telkom Hub ini. Apa namanya, Telkom Metra ini ya, Media Hub ini. Saya pikir seperti itu. Jadi, kalau menurut saya lebih bagus kita bertemu lagi di kantor Ibu. Kita undang lagi perwakilan dari stasiun televisi, termasuk orang IT-nya. Jadi orang IT dibawa sama orang sales saja. Supaya mudah melaporkan ke owner. Jadi nanti investasinya apa, hasilnya apa yang akan dihasilkan, itu akan lebih mudah nanti decision dari ownernya. Saya pikir seperti itu. Gimana, Pak Ketua? Langsung aja. Setuju? Ya, kan? Saya kira seperti itu. Langsung disepakat. Tapi tidak menutup, artinya tidak menutup teman-teman tetap juga memulai langsung melakukan komunikasi dengan pihak Ibu Iin untuk menemukan barangkali ada yang segera harus dipenuhi, silakan. Seperti kami misalnya tadi dari Mas Aji. Mas Aji, kami butuh playout karena Nusantara TV baru saja melahirkan 4 stasiun TV baru. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangannya yang ini ya. Yang gemas. Yang gemas gitu. Ada Gol TV spesialis olahraga, ada Reuters TV spesialis news, ada Bineka TV spesialis pendidikan, ada Harum TV spesialis entertain dan lifestyle. Nah, kita akan segera bersiaran pada tanggal 10 November nanti. Nah, kalau playoutnya bisa Ibu siapkan, tadi kan Mas Aji udah bilang playoutnya bisa disiapkan, tentu kita nggak perlu lagi investasi di situ. Konten kami sudah siapkan semua, kita bersiaran 3 jam perdana dulu untuk 1 bulan pertama. Nah mungkin untuk ini, kita nanti perlu bicara lebih awal, tapi maksud saya bukan mengurangi yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan diskusi lagi. Kenapa? Saya pikir kita sudah berbicara tentang nasionalisme. Kita harus betul-betul bersama-sama membangun, kenapa Korea bisa, kita nggak bisa. Teman-teman dari Cirebon, teman-teman dari Karawang, teman-teman dari mana lagi? Tulungagung, dari mana lagi kita? Dari Jogja, dari Lampung. Apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat kita di daerah masing-masing? Apa multiplier efek keberadaan industri televisi bapak-bapak semua di sana? Itu yang harus kita pikirkan lewat kemitraan ini tentunya. Sehingga nanti, ini ada dari perwakilan dari tim ahlinya Bu Sondang dari DPR RI, kita manfaatkan semua source yang ada. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah membutuhkan regulasi, apakah membutuhkan semacam relaksasi dari pajak dan lain sebagainya, kita bisa kalau kita bersama-sama. Kalau B2B saja, tentu itu lebih kepada apa yang bisa dilakukan antara usaha. Tapi kalau kita bersama-sama, saya pikir pihak Telkometra bisa tertolong, kita pun terbantu, maka tadi 3C tadi bisa kita sama. Kita dapatkan. Saya kira gitu dari saya, Bu Iin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tulus. AC-nya jadi gak berasa karena kena semangatnya Pak Tulus. Luar biasa sekali. Oke, mungkin dari Bu Iin mau menanggapi Pak Tulus. Oke, ya singkat aja Bu Iin. Terima kasih banyak Pak Tulus atas supportnya gitu ya. Dan saya yakin kita punya semangat yang sama lah. Meskipun kita sudah sampai malam ini masih lelah, tapi saya melihatnya ada harapan lah ya di kita gitu ya. Jadi jangan sampai ini sekedar jargon, hanya sekedar wow, word on the wall gitu, yang akan jadi cuman prasasti aja, tapi kita benar-benar buktiin yang tadi kita sudah bisa mengukir sejarah mulai malam ini, Pak. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali pemaparan dari Telkom Metra pada malam hari ini.
Tapi sebelum saya tutup, tadi kan ada bocorannya itu door prize, Bu. Pak, ini gimana ini, Pak? Ini kira-kira dari, Pak, saya nggak usah dihitung lah. Apa dari beberapa audiens ini, kira-kira siapa ini yang terbaik? Atau mungkin ada 1, 2, 3 door prize? Bisa juga. Atau gimana? Silahkan. Bu In mungkin? Penanya terbuka aja. Penanya tergantung. Ada 3 door prize. Ada 3 door prize. Tapi harus syarat, Mas. Ya? Yaitu MOU juga, MOU dulu sama Media Hub. Wah. Nggak langsung aja bisa tolong dibagikan ya. Tadi siapa penanyanya? Ya, Mas Rian. Mau ke depan kali ya? Oh ya, boleh, boleh. Kita panggil ke depan. Tadi yang pertama? Rian. Pak Rian, silakan Pak Rian. Pak. Oh, langsung MOU. Oh, ini MOU-nya mana ini? Meja MOU? Tengah. Wah. Ini, Mas. Mini play out. Oke. Foto dulu, foto dulu. Berapa foto, Ndra? Baik. Iya. Luar biasa sekali, Pak Rian. Baik. Lanjut ke Bapak Pak Nur dari Tempo TV. Luar biasa sekali HP Pak Nur. HP. Pak Nur, buku tulis. Silakan Pak Nur. Dibaca dan dapat hadiah. Luar biasa sekali. Pak Nur, terima kasih banyak. Dan yang terakhir Pak Tulus dong. Pak Tulus. Sebenarnya memang ini tujuan saya berdiri. Foto dulu Pak Tulus, foto dulu. Oh, tadi yang dia omongin tuh hoax. Ini sebenarnya supaya. Ya baik, dengan diberikannya door prize dari Telkom Metra kepada audiens, itu juga tandanya kita harus akhiri untuk sesi presentasi pada malam hari ini. Saya Chandra yang bertugas, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.